safari menuju destinasi memancing. Terus memancing hari ini. Jadi kita akan jumpa di lokasi nanti ya. Ini menuju on the way sekarang. Kita baru melalui flyover menuju ke Bandar Raya Kota Kinabalu. Jadi dari sana Pradian, insya Allah kita akan jumpa di lokasi nanti ya. Oke. Senak-senak baru sampai di pusat bandar. Udah hari sudah lama tidak ke pusat bandar nih. Semenjak pandemi COVID-19 melanda negara Malaysia. Jadi hari ini berkesempatan untuk pergi ke Bandar Raya Kota Kinabalu untuk menuju ke destinasi spot memancing di satu lokasi yang baru Nakhoda Terukai bersama dengan kazan-kazan Nakhoda Pari di Kota Kinabalu. Jadi inilah keadaan Bandar Raya Kota Kinabalu. Jadi nanti kita jumpa di sanalah di lokasi memancing. Mudah-mudahan berhasil lah nanti. Harap-harap tidak kumpau jam yang sebelum ini. Jadi nyatutah doakan saja Nakhoda Pari di sini biasa di dalam kesehatan yang baik. Oke, dengsanak peradian sahabat-sahabat Nakhoda Pari. Sekarang kita melalui persisiran pantai Teluk Likas. Teluk Likas inilah perubahan yang ada di Teluk Likas. Bangunan baru dibina di sini. Sadih banar lah gue. Begitulah keadaannya bila berjumpa kazan-kazan nih. Dengan senak. Ini pun ada orang fishing tuh, memancing. Orang spot. Nah, sini memang area anu nih. Teluk Likas nih, kalau area orang memancing. Ramai nih datang sini memancing. Nah, lihatlah keadaannya. Ramai memancing. Kalau mau dating pun boleh. Oke, di sini pula tempat berkunjung untuk beriadah atau berkelah di Teluk Likas. Ini di Teluk Likasnya. Taman Awam Teluk Likas sudah kelihatan. Jadi di sinilah tempat tumpuan. Dulu sunyi nih semenjak pandemik. Tapi ini bila sudah kerajaan membuka untuk rentas negeri, rentas daerah. Jadi alhamdulillah ekonomi pun nampaknya semakin baiklah untuk rakyat. Jadi kita melalui sinilah perjalanan nih. Perjalanan sini. Jadi inilah nih pun tempatnya juga untuk beriadah, hari-hari hat. Power ya. Yang dulu drone nanti ya. Melihat bubuk laut anu balok ya. Ah boleh. Nanti ya. Kita akan usahakan lah drone. Boleh, Pak. Ya, kamu anu Pak nanti yang ini. Komplit, Pak. Ada yang hidup di Kota Pare ini. Drone, pakai drone. Oh, ada drone lagi, Bang. Lihat laut. Ah boleh. Bang, kan mau pakai drone. Mau pakai drone. Eh jangan kau, ada yang pakai anu toh, pakai belon. Kalau durang anu mau buat umpan, buang umpan. Tapi mau campil lah, ini adalah tempat makan nih. One home way. Tempat makan di Likas ya sini. Dang sana ke sana, kabulilah datang sini berkunjung makan. Sini. Oi, kalau drone bisa benar toh. Inilah perubahan. Nah, ini tempat beriada, bawa family musim cuti kan di sini. Sati banner lah gua nih, lagu rahmat lagi tuh. Nah, ini bangunan tadi yang ditunjukkan oleh Nakhoda Pari, bangunan pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah, berdiri megah di lautan Cina Selatan. Oke, dang sanak semua peradian-peradian. Nah, ini pusat pentadbiran persekutuan. Di sini ada menara Kastam Sabah.
Dan di sini adalah tempat Mini Putrajaya, pusat pentadbiran persekutuan. Jadi bolehlah kalau datang sini, bolehlah kompleks pentadbiran kerjaan persekutuan yang ada di sana. Okay. Kurang jelas sikit. Oke, bersebelahan dengan Nanone, pusat pentadbiran persekutuan ini adalah University Malaysia Sabah. Universiti Sabah ini dulu pernah aku berkhidmat sini, Nurmari pernah berkhidmat membuat kerja-kerja kejuruteraan di sini dulu, lutan nih dulu, lutan. Jadi kira perintisnya itulah syarikat kami, syarikat yang udah pari dulu join syarikat joint venture Jepun Malaysia dulu di sinilah kejuruteraan Bintai Kendenko. Terus saya join dengan kejuruteraan Bintai Kendenko Serikat Jepun Malaysia. Oke, di sini pula adalah One Borneo ataupun kena panggil One B. Kalau di sini panggil One B, kalau siapa mau ke Kinabalu, kalau cakap One B, One Borneo lah. Jadi bolehlah singgah-singgah di sini kan, shopping-shopping. Ada hotel juga di sini, Hotel Tune. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengsanak-tengsanak, peradian-peradian, sahabat-sahabat Nahoda Pari yang masih setia di channel Nahoda Pari dan yang baru menonton video terbaru daripada Nahoda Pari, diucapkan semoga sehat walafiat, bermudah rezeki dan sentiasa di dalam kesehatan yang baik. Oke, hari ini Nahoda Pari akan berada di Tanjung Gayang. Tanjung Gayang, Tanjung Gayang, mudah-mudahan terlampak lah Tanjung Gayang. Jadi Nahoda Pari akan spot memancing di sini bersama tim sepupu. Jadi harap-harap di sekitar semua terhibur lah dengan apa tuh, dengan aktiviti memancing, jadwal memancing Nahoda Pari. Nahoda Pari sebenarnya akan buat jelajah negeri Sabah dalam masa mungkin 2-3 minggu. Jadi teruskanlah bersama Nahoda Pari Channel untuk mengikuti ini aktiviti-aktiviti atau jadwal-jadwal terbaru Nahoda Pari mancing. Oke, okay. Kita teruskan masuk ke di sini ya. Kita masuk spot memancing. Oke, dengan sana-sana peredaran perdian di sinilah kawasan memancing yang ada di mana nih, di Sepanggar. Sepanggar ini hampir sama dengan hometown Nahoda Pari. Ada jembatan di sini. Ini punya restoran Tanjung Gayang, di Gayang nih. Lama sudah aku datang ke sini mengkali dalam 3-4 tahun. Jadi enggak apalah, hari ini alhamdulillah selamat juga kami sampai. Mudah-mudahan berrezeki. Ini menunggu kawan lagi nih. Tuh kanulah mancing. Allah, jadi cuaca pun agak panas. Panas kan? Mudah-mudahan lah ada spotnya nanti. Makan sana di restoran ini ada panggang panggang. Assalamualaikum. Selamat malam, William. Gimana? Aku YouTuber, Pak. Nahoda Pari. Mancing punya anu. Jadi datang dari jauh lah. Jadi ini mau buat konten. Nah, ini memanggang. Sedap nih. Campur sambal-sambalnya. Mudah-mudahan nih rezekilah. Oke, geng ya. Saya. Oke. Ini masih menunggu lagi nih. Saudara kami seorang lagi sepupu. Oke. Oke, kami meneruskan nih menuju ke jeti tempat memancing di Gayang nih. Sanak-sanak peradian. Jadi mudah-mudahan berhasil lah. Airnya pun nampak cantik nih, jernih. Ada ikan-ikan kecil, ikan benamitan. Kalau ada rambat
bisa itu dirambat, tapi lu udah pari dapat yang merambat. A few moments later. Oke, teman-teman. Strike. Strike kita pertama daripada Bang Man. Allah. Hai. Nampaknya dapat barakuda, barakuda. Oh, Bang Man dapat barakuda. Strike. Barakuda. Alhamdulillah. Tahu sudah kan? Sama kan? Kenapa kau buang? Hah? Oh. Kenapa dibuang umpannya? Itu umpan ibu segala umpan tuh. Itulah pengasih tuh. Mau disimpan tuh. Oke. Okay. Dengsanak-dengsanak boleh sudah sekong. Oh, barakuda. Nah, ini nah. Ataupun lingku ataupun apa nih? Titir-titir apa boleh mana-mana lah. Bahasa-bahasa yang dipakai di sini, nah, tempatan. Oke, okay. Mudah-mudahan ada lagi rezeki lain. Oke. Okay. Coba lok apa yang naik di Anjung Gayang River di sini di Sepanggar, oke? Waran, waran kebetulan sore. Oke, okay. Dengsanak, kalian boleh disewa botnya nih. Sewa bot untuk family di Gayang sini. Jadi boleh habis kita kalau ada niat mau santai-santai bersama family, bolehlah untuk apa nih? Menikmati suasana alam di Kampung Gayang sini. Memang cantik lah. Oke, kita umpan hidup. Harap-harap berhasil. Jangan beberapa hari lalu aku dapat hari umpau. Karena apa? Oke, lanjut. Place orang pacari ya. Oke, dengsanak ada di strike place sekong pemancing. Oke, nah, oke. Ah, YouTuber ba? YouTuber. Ah, Nakoda Pari channel. Nakoda Pari. Bolehlah anu subscribe bolehlah. Nanti tengok-tengok di anu konten-kontennya. Nah, oke, okay, geng. Mantap ah. Oke, okay, monsoi. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman tadi strike saya kurikan belais daripada abang kita, Abang Diki. Ada yang membawa umpan ini tadi, Bang Diki itu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Oke, strike lagi. Kita punya Bang Diki. Strike lagi. Oh, strike ikan belais. Ikan belais lagi. Dengsanak. Alhamdulillah. Oke. Bahaya nih kalau meniting. Ini ada, aduh, ada anu strike jadi aku anu sini. Oh, ada, ya kan? Ada nampak.
Ya. Ya boleh buat tacok tuh. Aduh, oke, oke. Oh, strike, strike, strike. Ikan apa nih? Ikan Garut. Allah, Allah, Allah. Ikan Garut, Garut dipanggil ikan Garut. Oke. Okay. Strike lagi. Nah, strike lagi satu. Strike lagi. Ya. Nah, saya. Aduh, terlepas apa? Coba lagi, coba lagi. Oke, okay, makasih itu. Langsanak baru start pertama daripada Danau Pada Pari Rabu di mecak rabunya ini tersaiznya, jadi kita ini lepaskanlah untuk menjaga kelestarian sungai di Gayang nih. Jadi mudah-mudahan di pasar nanti baru tah kami ambil. Oke, kita dulu lah pelan-pelan nih, hidup lah. Oke, nanti melepaskan melihat lah. Twenty minutes later. Oh sini sih ya. Ini balik nih, pot yang disewa. Nah, ini 350 satu orang untuk sewa pot ini ya. Apa namanya? Pot apa nih? Kemarin. Mana apa nama? Nah, desa lo dalam lah. Abang ini cakap, abang Diki cakap. Mana apa nama pot ini, man? Kemarin. Ketamaran. Jadi satu orang 350.
pokoknya. Jadi straight teman. Kan straight brother. Kenapa nih naik? Itu pun tersangkut nih. Kan kapan nih? Ya udah. Senak tang senak. Perdian perdian. Oke, ini kapal para bot dan kapal Samaran baru sampai. Hebatlah. Hah? Straight apa? Batu. Oke, tidak apa kita siut. Sambil siut. Nah, Bang Man punya namanya batu. Allah. Ini yang dapat anulah. Harta karun. Harta karun Gayang Tuaran. Yang di sini jalan Sulaman besar lah, cantik sekali. Oke, nah sangat enak perjalanan terus ya. Two hours later. Oke, dan sana sanak perayaan. Inilah hasil daripada Abang Diki. Awal yang membuat ilokan. Awal yang benar kan. Lok belais nih ulinya tadi. Mengai ano guna botom lah. Sal pasarnya. Boleh, boleh bos, boleh. Enggak ada masalah. Kita masuk saja barang. Oke. Okay. Ini biasa di sini, lokasi di sana. Ya, tapi itulah. Ada hujan kan, Bang? Kita masuk, Bang, barang. Ya. Jangan kita bawa hujan sana, boleh lagi, Bang. Ini kita kungsi-kungsi saja. Nah, ini kolam. Baru sampai. Oh, iya. Oh. Hah, ini pasarnya punat ya. Oke. Oke, lagi kita nih anulah, lanjutkan. Oh, pemandangan malam. Kampung Gayang Tuaran. Hampir salut dapat seafood. Oke, inilah hasilnya untuk masa ini. Tapi kena buat di sudah lokan nih. Tapi napalah. Oke, inilah hasilnya yang kami dapat lah untuk masa ini lah. Oke, alhamdulillah. Oke, dang senak peradian. Sampai di sini saja dulu video Nakoda Pari. Jadi tampaknya kuranglah sedikit strike. Nah, ini sahabat baru nih. Siapa nama kita? Faris. Anjir, Bang Faris. Sahabat Pan Nakoda Pari baru jumpa di sini di Gayang. Ini abang kita yang juragan, Abang Diki. Jadi kami kemas-kemas barang dulu, nanti jumpa lagi di video yang akan datang. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.